Pemirsa, kuasa hukum Jessica Kumala Wongso resmi menyerahkan memori banding ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Rabu siang kemarin. Ya, tim kuasa hukum memandang putusan hakim tidak berdasarkan hukum. Tim kuasa hukum Jessica Kumala Wongso mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyerahkan memori banding terkait kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin Rabu siang kemarin. Menurut Oto, putusan hakim tidak berdasarkan hukum dan mempertimbangkan pengambilan keputusan termasuk diantaranya fakta persidangan dan kesaksian para ahli. Oto pun berharap hakim pada pengadilan banding nanti dapat memberikan keputusan seadil-adilnya. Ini kan pasti adalah sebenarnya banyaknya pertimbangan hakim yang tidak mempertimbangkan semua fakta-fakta persidangan dengan benar. Kedua, banyak sekali ahli yang kita ajukan sama sekali tidak dipertimbangkan oleh hakim. Nah, yang menjadi fokus sekarang adalah siapa sebenarnya yang mempunyai kompetensi ya atau kewenangan di dalam menentukan sebab matinya korban. Ini sebenarnya menjadi persoalan hukum yang sangat penting yang harus diputuskan.